Selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat anggota simpatisan GKI Karangsaru. Mari sebelum kita memulai renungan hikmat pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini sehingga kami dapat bangun dengan segar. Dan sekarang kami mau memulai kegiatan kami hari ini, kiranya Engkau berkati dari pagi ini hingga nanti kembali ke rumah masing-masing pada malam. Dan kiranya Engkau berkati renungan hikmat pagi ini supaya bisa membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan hikmat pagi hari ini adalah Hand of Midas, dibawakan oleh Pendeta Utomo. Tapi sebelum itu mari kita baca dulu firman Tuhan yang menjadi dasar renungan firman hari ini, yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah Saudara pernah mendengar Hand of Midas? Kisah terkenal Hand of Midas berasal dari mitologi Yunani yang berkisah tentang Raja Midas yang memerintah sebuah negara di Asia Kecil bernama Frigia. Raja Midas merupakan penguasa yang berlimpah kekayaan karena memang gila harta. Ia beranggapan bahwa kebahagiaan hanya bisa dinikmati dalam kemewahan. Raja Midas sangat terobsesi dengan emas. Ia suka melapisi sekujur tubuhnya dengan emas dan menganggap emas sebagai bagian tubuhnya. Suatu kali diceritakan bahwa Dionysus, sang dewa anggur dan pesta pora, ingin membalas kebaikan Midas. Dionysus akan mengabulkan satu permintaan dari Midas. Maka dengan cepat Midas meminta, "Aku berharap semua yang aku sentuh menjadi emas." Keesokan harinya, Midas segera membuktikan kemampuan yang diberikan Dionysus kepadanya. Ia menyentuh ranting pohon dan ranting tersebut berubah menjadi emas. Segala yang disentuhnya menjadi emas, termasuk makanan dan minuman, sehingga ia mengalami kelaparan. Bahkan dalam versi yang lebih menyedihkan, putrinya yang cantik jelita pun menjadi emas karena sentuhannya saat Midas ingin menghiburnya dari kesedihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang tragis dikarenakan sebuah obsesi dan keserakahan dalam diri Raja Midas. Sesungguhnya keserakahan dan hasrat pemuasan hawa nafsu dunia menjadi godaan bagi siapa saja. Tidak sedikit orang berlomba-lomba untuk menghimpun kekayaan dan hidup dalam kemewahan. Jika perlu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Meskipun pada akhirnya semua usaha tersebut membawa petaka. Contohnya, para koruptor, pelakor, dan para pelaku kejahatan lainnya. Yohanes dalam suratnya yang pertama memberikan sebuah nasihat yang penting. Ia menyatakan bahwa seseorang yang mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya tidak akan mungkin mengasihi Bapa di surga. Yohanes juga menandaskan semua yang ada di dalam dunia bukan berasal dari Bapa dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya. Murid-murid Kristus wajib waspada dengan kemilau dunia yang bisa menawan dan memikatnya sehingga menjauh dan mengecewakan hati Bapa. Keserakahan dan tidak mudah puas membahayakan dan membinasakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan. Tolong kami, lindungi kami, jagai kami. Supaya kami tidak terpikat, tidak tertawan, tidak jatuh dalam keinginan hawa nafsu dunia. Kami tidak mengarahkan hati pandang kami kepada kemewahan, kekayaan yang semu yang ditawarkan dunia. Tetapi biarlah hati dan pandang kami senantiasa terarah kepada Tuhan. Kami hidup di dalam kekudusan, kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam hikmat Tuhan. Supaya kehidupan kami
boleh kami jalani dengan penuh syukur, bukan hanya mengejar harta dunia yang sia-sia, tetapi kami boleh mengejar harta surgawi yang membawa kekekalan dan keabadian. Berkati Tuhan, supaya kami boleh menikmati hari-hari kehidupan kami. Kami boleh bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan beri. Bahkan kami bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus, kami berserah hari ini dan kami percaya Tuhan bersama kami. Amin. Selamat pagi, Kevin. Selamat pagi, Kowot. Wah, kita senang bahwa kita bisa bersama pagi ini. Ya, Kevin pernah punya teman yang tidak mudah puas, bahkan cenderung serakah, Kevin? Pasti ada ya. Wah. Kalau bagi Kevin ya, gimana supaya kita ini tidak jatuh, tidak terjerat, tidak terjebak pada keserakahan, bahkan kita ini bisa bersyukur dalam segala keadaan? Kalau menurut Kevin ya, kita nggak boleh membandingkan sama orang-orang yang ada di atas kita terus ya, Tom. Okay. Kan kita juga harus melihat kalau kita tuh berada di atas kalau kita melihat orang yang di bawah. Oke, ya, jadi kita tidak selalu lihat ke atas ya, nanti takutnya kesandung ya, Vin. Tapi kita juga bisa lihat ke bawah ya, bahwa apa yang Tuhan berikan hari ini bisa kita syukuri. Di situ membawa kita pada rasa puas ya, dan belajar bersyukur. Ya, thank you, Kevin. Keren banget ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di dalam hidup ini, keadaan apapun yang kita jalani hari ini, bahkan di tengah pandemi yang menyulitkan ini, kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita, bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk bersyukur, merasa puas dengan apa yang Tuhan beri, dan tidak jatuh dalam keserakahan. Tuhan memberkati. Selamat berkarya, jaga kesehatan.